Halo guys, hari ini kita akan mereview sedikit Daihatsu Tough Rocky tahun 1995 yang berada di Performa Auto. Yuk kita lihat mobilnya. Ini guys, Daihatsu Tough Rocky tahun 1995 berbergerak 4x4, aktif, bermesin diesel 2800cc. Ini adalah tampak depan guys, kita lihat kondisinya. Nah, ini tampak samping mobil ini masih tangan pertama dari Garu, berplat Opel D Bandung. Nah, yang istimewa adalah mobil ini masih satu nama dari Garu, artinya BPKB yang pertama kali terbit saat mobil ini muncul itulah yang masih saat ini dilampirkan untuk surat-surat kepemilikannya. Sudah menggunakan ban 31, kemudian sudah ada roof rack, ada detailnya, grill masih itu, bentuk asli, ada roof rack, tampak samping. Kita lihat samping sebelah kanan posisinya. Nah, ini tampak depan kanan. Kita lihat bagian dalam. Masih aslinya, jok sudah dilapis Omnitek, stiker-stiker bawaan pabrik masih nempel, asli berpergerak 4PD 5 speed. Masih ada karet-karet untuk pintu belakang. Sudah ada ukuran tahun 1995, kondisinya masih cukup baik sekali, masih kaleng bodinya. Bagian kiri kondisi ban masih cukup tebal, bertipe MT, sudah kembang MT. Terus bodinya semua masih komplit ya, kiri maupun kanan. Split body. Kemudian
bisa saya sampaikan. Coba saya akan buka pintu buka mesin. Ini ruangan mesinnya. Yang bisa saya sampaikan. Untuk yang berminat bisa menghubungi kami Performa Auto di 0818-980087. Kami berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, okay, thank you guys.